Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kanggo sedulur-sedulur wilayah Indramayu. Kembali lagi ke channel Kanda Bengi. Cerita kisah atau cerita mistis yang dialami, yang akan diceritakan oleh narasumber kita. Berbagi cerita mistis ya, dengan Pak Wayu ya Pak. Iya. Pak Wayu, punya cerita mistis apa Pak Wayu? Yo, ari cerita mistis mah akeh. Ya. Dadi neng omahe kita dheweka ya wis kaya-kaya ki akeh mistis e kono kan. Berarti ora adu-adu ning ngendi ning omahe dhewek bagus akeh cerita mistis ya Pak. Iya. Dadi ku ya cari wong ngomong omahku sing panggoni mengen kan kita koleh tuku. Iya. Mengen iki ya bekas kandang jaran dari mah konon rawa-rawa mengenai ku sedurunge iku tanah kuniku kandang jaran oh, iya iya dari wong iya. Ngomong dari wong mengenai ku konon berarti kini orang apa pak diceritakan mau saring berbagi maksudnya ngalamin cerita mistis di kene ning Kanda Bengi channel khusus anggo cerita mistis sing dirasakna atau dialami mangga bawa yuk diceritakan apa sih pernah dirasa kena ning omah dewek ya berarti pokoknya ya iya. Asli gitu dan tiki kita pu ya kanan kiri kan omah kosong kape ora tinggoni wong wis pada langka maning jadi ya omah mah masih tapi ya pun angger kadang ya orang gal dinas sih kadang sewaktu-waktu wae kayak ana suara teng blumbrang konon ga berarti posisi kiwe tengen karang apa pria pak ya? Ya posisinya omah kita kan ada yang tengah kiwe tengen ku kosong kabe jadi wis langka sing nganggoni iya. Jadi ke kadang ya yang bu kelumbrang bu kucing bu apa tapi ya sering konon ga sama suara apa kadang kaya bocah nangis konon ga yang bu bocah anak tetangga atau apa tapi kadang kaya neng omah pun tapi sampai ganggu beli pak maksudnya yang ganggu mah beli ya, kadang dari nyapa nganyar dulan kah kadang kayak tika Tony mungkin harap kenalan konon kah berarti mungkin kari, cari bahasannya ya, unku berarti sing sing kono sing tempatnya mah mungkin hanya suara-suara cuma ketika nawong dolan kadang kan sing lagi jauh nengomah kadang kayak cakap nawong katon bocah cilik kadang coba ya anak katon apa putih kelayap konon tapi Pak Wayu sendiri maksudnya pernah deleng gak? Ya hari selama kian kita nenggoni yeah. Mah ya durung mung main suara-suara mah kadang oh, ya kadang kerungu karena biasanya jam lurum bengi apa jam setengah telu hari tangi biasa kan hari turu tangi nguyuh konon gak kadang kerungu berarti ninggalnya sepirang tahun genain ngono ya kita pun genain kono gue kurang lebih sih wes 14 tahun sesuai itu saya pak selawas lah mancingnya ya pak selawas mancingnya mah cari wong sing dolan iki sing selainnya mau berarti sindikatornya bocah cilik ya pak anak layar putih anak putih anak sejenis maning juga maksudnya ya ora cari pun baik lah monano mah mong kita kan karena mengencari karang pun kan karang ora pernah tinggoni ya artine. Artine kaya. Berarti ini enggak apa karang mati ya, Pak ya? Iya. Sing kanan kiri ki wis lawas ya, nang golongan 30 tahun wae ora tinggoni, tapi omah mah masih omah kuno zaman bengen. Ya emang maksudnya ya kumane wis bertahun ya, Pak ya? Iya. Omah bae lamun ora tanggung-tanggung ni bae gak. Cari kan sana singisi ya cari maksudnya kalau ya non iya saya mah maning harus tahun konon apa maning bentuknya karang ya iya berarti rum sebagai akar kan suket apa maksudnya apa gedang apa tanduran kayak ririan kah konon ya kadang konon tuh anak ulan nih oh sempet anak luwake iya ya artinya wa ora diurus karang itu. Tapi maksudnya kan posisi di anak tengah desa apa di ujung desa? Ya anak tengah desa, kita kan rumahnya tengah desa.
tapi si kiwe tengen ki sing kiwe tengen ki karang-karang kosong ya. Sebelah kanan harus sebelah kiriku. Tapi aman Pak, aman-aman ya maksudnya. Ya alhamdulillah sampai sakin mah aman-aman baik. Karena kita ya belum pernah artinya deleng wujudnya kayak ngapa sih secara langsung. Secara langsung. Pun mah kita ya kur cari wong kanda-kanda wae kononnya. Nyarane wae iki kanda bengi ora. Ono nono nepo. Ya, jadi berbagi pengalaman mistis cerita. Ya tujuannya sebenarnya siji apa ya maksudnya, Mas? Lamun ibaratnya kita umar usebe ibaratnya kudu disaponi lah, Pak. Ya iya. Ya sejatinya kan maksudnya kari umar jemelang napa yang pasti ana sing genah ora. Ya kita iya. Iku makhluk. Makhluk halus, sumbu makhluk anu kan kayak semacam ula apa pasti, apa. Iya. Maksudnya. Balik mana yang kono sih, anggung para dulur-dulur ya. Ya omah kan apa maning wis setahunan 30 tahun ora. Hari sing ditinggal dawuh setahun, rong tahun wis ora pernah di artinya ora pernah dibersih apa mu. Kan pasti wae artine. Wong nang dunya kan makhluk ki on ora gur menungsa sebenarnya mah. Dari nek sing wong percaya kah, ngono kan. Ya, berarti asli mah duduknya nih bapak asli wong Dermayu duduk asli wong Dermayu mau ngeneng kene wis 18 tahun gitu, iya. Masuk ke rumah pun ya kena. Kita mah asli nih ke Park Mak Lampir kita mah Mak Lampir berarti Gunung Kidul terus ketemu ke rumah Lampir ya bang? Ya ke rumah Lampir mah harus ketemu pirang-pirang sih Mak Lampir mah iya. Ya gua habis ketemu harus sekali diceritakan mah nih orang anggo batur-batur dulur ning ada bengi channel ya orang gua hari yang kana mah apa maning sing park segara ini segara sing kan manjingnya segara kidul kan gue artinya gue bangsa mengkonon sing akeh konon tapi gue tuh maksudnya kari malam diriku emang mitos apa maksudnya emang ada cerita ya bengi nih pak ya cari mah mung bentuknya kan ora kaya sakin artinya nek sakin kan wis dipilemaken. Oh berarti nek cerita mah ana perwujudan maksudnya kan wis beda iya sih kalau bakal mbengen daerah pun itu kan ya memang tapi kan mbengen kan kerajaannya Mataram ora tapi yo ya, ora wujud kaya Mak Lampir mengkonon artinya kan nek cerita kan ana Mataram nih kan ning film ka ora jadi ya kayak bener tapi kan berarti artinya, maksudnya warga Gunung Kidul meyakini yang anak Mak Lampir itu maksudnya apa? Iya ya artinya ki bukan kayak Mak Lampir jenis pun ya, oh, iya. Tapi mungkin bengen ki anak sing wong artinya wong ki kan golek ngilmu zaman iya. Bengen ki anak sing tetapa anak sing ilmu bener anak sing ilmu jahat konon nggak mungkin pun kan cari nek kisah ki kan nek neng film kah ora Mak Lampir ki kan wong bengen wong ayu, ayu terus di kapak no, tadi kan dendam artinya ki, tadi nimba ilmu nih karo setan konon artinya. Jadi balik mana ya? Jadi orang baik yang tersakiti gunung anjing. Nah, cari nih zaman sakin mengkonon nggak? Di apa cari zaman skin nggak? Di PHP apa apa konon nggak? Dari bahasa sakin nih nggak? Iya, mung zaman mana kan durung. Iya, maksudnya menganggo batu-batu dermaya, dulu dermaya, kok. Ternyata Mak Lampir itu perwujudannya bukan kayak yang sekarang ya Pak ya? Bukan, saking kan karena untuk film ya. Film baik ya, film. Kepentingan film. Diwujudakan kayak nah, nenek tua ya? Iya. Berarti asli ayu kan Pak? Asli, memang bengene ayu. Tapi karena setelah berguru ilmu, ilmu kan sing manjing ning ragane iki kan duduk. Artinya ana sing nunggangi lah ana sing masuk ya. Ono cari ning bahasa sak. Berarti sing awit cilik kita sampeke nang guru yen Mak Lampir iku ayu bengene. Heeh, ayu. Memang cari bengene ku. Ya mungkin karena nang wis otake nang lu film kolosal kan. Iya. Digawe Mak Lampir nenek suara ya. Karena kaiken kan wong kan ngertine mengkonon tapi nek sejarah asline mah memang zaman dulu itu kan Mataram memang. Mataram ini kan Jogja asli nih. Asli nih kak. Kali sing apa? Jare melampir kan mungkin apa? Ning air terjunnya pak? Duh, bro. Betapa nih kono air terjun si kine si jadi kari pen tempat wisata itu jadi tempat wisata kok mah air terjunnya melampir je. Kamu jare kita mungkin nih pak. Iya, ya kari mengkono nana. Tapi sing jelas sih kan Mak Lampir sih kan neng Gunung Merapi. Kalau nih kono. Cari goni, ya. Goni, goni.
Gunung Merapi bu. Makanya zaman bengen ini kan mak lampir ini nek ceritanya kan sebenarnya memang benar sih Amti ini kan bantu Belanda pengen pengen maksudnya anu ke Mataram, kerajaan Mataram kan dikuasai menguasai kan ya karena ya mengkonon nah diceritake mah ya beli pragat rong dinarang bengi ya anu nek ya jadi anu mana ya tambah ya maksudnya kita sekian orang sih ngawi cilik di Python Ronan malam beriku sebagai nenek tua orang si iya. Suara bilang suara baik orang kok si ngeremakan orang iya. Ternyata pun perempuan perempuan anu ya ini perempuan muda iya. Sing ayu entah kenapa mungkin karena nih sakin kan zaman sakin kan cari bahasa nih cinta di ghosting iya. Apa apa konon nggak akhirnya dewe sakit hati melayu neng hutan kan cuman namun secara film anak asli anak bisa kayak mungkin mau ya, sing kan ya sekarang filmnya kan cuma mak lampir wong tua orang ya langka ya anak sebenarnya mau ini kan ceritanya nih sing diurut sekolah awal mah memang anak ceritanya mah mungkin nih sakin kan wis bentuknya ya wis mengkonon lah makanya sing eneng anu nih wong delengki kan artinya ya ya wong mengkonon pun mak lampir makanya cerita asli nih sing dari awalnya ora terlalu di apa katonaken ngono kan lah dari jadi ya kan, sing Gunung Kidul mundur mundur mayu kan mundur mundur mayu ngono tapi urut neng dermayu oh ya nanti runtut runtut cerita masih masih sering balik pak Gunung Kidul ya masih anu memang ya masih cinta dengan daerah saya ngono ya pulang kampung ya mudik ya kampung ya dan ini mengon ya aku dulu bu kesimpulannya sih siapa ya iya apa karang atau rumah lamun orang dibersengi ya dikena orang dikenai pasti akan singa bebe ya. Cuman ya bagaimana ini kita orang percaya beli percaya cuman makhluk mengon kan pasti anu orang pak ya naik makhluk Gusti Allah itu orang mau menungsa anak tapi itu ya balik ku mau neng kita artinya anak sing ya yakin anak mengkonon artinya ke anak sing beli itu tergantung pemirsa konon nggak kan ya tapi neng menurut pengalaman saya yang boh itu benar atau tidak itu kan neng ngomaki kadang ya mengkonon jadi wong sejen ngerasakan ya mungkin ngomak ngerasakan ya cuman orang sing dikatonakan kayak nih iya. Kayak ning wong sinungku mah maksudnya mah. Ketika wong sejen mono kan ada rasa berbeda kan maksudnya apa? Iya, ya, mungkin lamun jare kita hawe singup juga. Ya juga kayaknya kok. Cari wong ini kah? Pun kok artinya wis sejen, aurane cari bahasa bahasa apa ki? Kan kah? Bahasa mistis iki aurane iki wis sejen ketika kita manjing ngomah cari sing ana kononane ngono. Iku sejen. Ya itu tergantung lagi itu sih neng pada diri kita masing-masing. Yeah. Sing penting kan kita ku ya sing parek karo Gusti Allah, sing percaya karo Gusti Allah. Wong kabeh kuwi sing gawe Gusti Allah ora dadi baline kabeh neng Gusti Allah. Ngono. Balik lagi sama Sang Pencipta. Iya. Ngono. Ya iki wong ngarani wong kandha wengi ora ngene ka. Artine go. Kandha bengi ya maksudnya. Iya. Jadi kan merugi. Kita sing paling anu kaget ya kon ternyata malam beriku wong ayu apa ya? Iya. Sebenarnya artine wong enom, artine dulu itu 30 tahun iki Pak kita nembe buru malam beriku wong ayu itu maksudnya. Iya, ya artine go. Dalam arti apa ya? Wong enom konon lah artinya nek diruntut dari awal seperti itu. Ini berkaitan ya nek di dalam film dalam cerita ta mung sweka apakah sing anjing akan yang peti ka teknor jati apa siapa orang kita pun ya pun lah ya sedikit pengetahuan apabila ada yang lebih tahu lagi ya silakan ya, ya dan bikin mak pengalaman yang dialami atau yang pernah diceritakan dari narasumber ini dari Pak Wahyu maksudnya kan
mungkin maksudnya sejenis anak sing luwi lengkap, anak sing luwi apa, buat dikoreksi. Cuman kini mah apa yang dialami Dika ya pak ya, maksudnya kan. Nah, ini berbagai cerita nih kayaknya orang. Iya. Oma bokat nih kanakan, oh jadi salah mungkin apa yakin mah hanya karena yang kita yang apa ya, yang ada pernah dengar atau apa orang. Iya. Sedangkan, oh dikoreksi misalkan ada yang salah atau apa. Iya, kalau ada yang salah. Berarti masih akeh pak ya cerita mistis apa maksudnya? Ya. Ya akeh mah beli ya anak konon enggak hati. Ya sepokan kok jalan maning ya Pak yuk kok kita ya, cerita maning balik maning ning ada bengi channel lo ora. Channel lo. Dia ya anggo batur-batur dulu. Balik maning kita duwe Gusti Allah ya Pak ya. Walaupun beliau ya sebenarnya simpelnya mungkin logikanya ya. Wong rumah atau karang selawas sudah genai pasti digenai wong sejen. Entah itu makhluk halus atau sebangsa ular atau apa ya Pak ya. Maning sampai ada luak ya Pak. Iya, karena luak pandane. Iya. Kapan-kapan kita berburu luak nih ngono ya? Iya. Iya, dingin dong. Iya, semua orang indung-indung. Orang indung-indung. Apa gedang goreng tadi kok? Tiga gorengan gedang ini. Buatannya Mas Yakub, Chef Yakub, gedang goreng. Ya wis, kin kita tutup dikit ya. Anggo anu selanjutnya ya pokoknya cerita ya, maning. Kita itu masalah ning Gunung Kidul. Iya, insyaallah. Kenai mistis gue ya Pak ya. Kebetulan yang Gunung Kidul. Jadi semakin tertarik saya untuk pembicaraan ini. Iya. Ya wis, ngomong baik yang dulu-dulu kabeh.